Hari ini telah 20.650 spesimen yang kita periksa. 20.650 spesimen yang kita periksa. Sehingga total yang kita periksa sampai dengan hari ini akumulasinya adalah 580.522 spesimen. Dari jumlah ini kita mendapatkan hasil positif yang kita periksa terkonfirmasi sebanyak 1.331 orang. Sehingga totalnya kasus positif ini menjadi 42.762 orang. Kalau kemudian kita lihat sebarannya, sehingga total sembuh kalau kita lihat pada hari ini adalah 555 orang. Sehingga akumulasi keseluruhan sembuh adalah 16.798 orang. Ada penambahan kasus meninggal 63 orang sehingga total menjadi 2.339. Kabupaten kota yang terdampak sebanyak 435 kabupaten kota di 34 provinsi. Kami masih melakukan pemantauan terhadap ODP sebanyak 36.698 orang dan pasien dalam pengawasan 17.923 orang. Saudara